Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'd Saudara saudariku dimanapun anda berada Saya Ali Hidayat izinkan menyapa Dan mendoakan kita semua Semoga Allah senantiasa menyayangi Melindungi dan merahmati kita Tanpa kecuali Alhamdulillah dari sekian kita belajar dan mengamati situasi dinamika yang terjadi dalam konteks kehidupan kita bahkan dalam skala global menghadirkan banyak hikmah, banyak pesan-pesan dan juga pendalaman-pendalaman dan perluasan wawasan keilmuan kita. Di antara itu, ada sebagian kawan juga yang bahkan banyak bertanya, banyak meminta terkait kejadian yang berlangsung di Palestina yang sering kita uraikan, kita bahas untuk mendalami kembali genealogy ya atau asal keturunan dari umat Yahudi. Edisi kali ini kita akan coba belajar bagaimana Al-Qur'an, hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya dan juga diksi-diksi Al-Qur'an yang sangat indah yang bahkan mengajak seluruh manusia terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Seperti apa uraiannya? Ini yang coba kita akan kaji di kesempatan mulia ini, insya Allah. Baik untuk menemukan jawaban tadi, kita harus menggali dulu secara genealogi garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawahnya. Dari mana kemudian umat ini muncul? Seperti apa perjalanannya? Bagaimana karakteristiknya? Dan seperti apa kita merespon dalam konteks kehidupan global ataupun konteks kehidupan kita, ya, secara individual dalam konteks berinteraksi di sosial kehidupan kita saat ini. Baik, saya akan mulai, teman-teman sekalian, dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya bapaknya para nabi, ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim Alaihisalam, ya, Nabi Ibrahim. Baik, saya tuliskan dulu seperti ini kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya. Ada jalur keturunan ke bawah ke sini. Nah, jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini. Ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu ya, dari Azar kemudian ke Teruh kemudian ke abir ya tuliskan begini abir nah ini abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Fadan Aram ya yang sekarang itu wilayah Irak dulu dikenal dengan Babilonia nanti kita turunkan juga ya kemudian bin Azar bin Taruh bin Abir kemudian bin Kinan bin Arfakshad. Tuh, oh, ini penting sampai ada alarm tuh. ini <laughs> kompleks. Ar fakhshad. Ah. Bin Azar, bin Tarikh, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam. Kemudian di sini Sam. Sam. Ah. Kemudian bin Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Ayat teman-teman sekalian ya. Ah. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya, keturunan tentunya nanti akan ketemu dengan Nabi Nuh dan Nabi Nuh pun akan tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita bahas ke atas terlalu jauh nantinya ya. Jadi kita cukupkan sini dulu. Jadi Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Taruh bin Abir bin Kinan bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ya dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang ya menebar keturunannya generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya. Ya Terutama dari tiga keturunan beliau, ya, ini Nabi Nuh Alaihissalam Salam kan e, dalam sejarah disebutkan, setidaknya ada empat kan ya, empat dari anak keturunan satu kanan ya. Nah, ini yang kemudian e, tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan e, ayahandanya, ya. Kemudian juga nanti ada Sam, nah, ini yang kesini keturunan Nabi Ibrahim Ali Salam nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas dari sam kemudian ada ham kemudian ada yang keempat yafith ya yafith nah ini teman-teman sekalian tiga ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu ya kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini ya dari sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab ya kalau mau kita rinci lagi teman-teman sekalian misalnya di sini nanti ada Asyur ya seperti ini yang nanti ada Asyria yang ada Babil nah, yang Babilonia nanti ya, yang Fadan Arab kemudian nanti ada Aram ya ada Finit ya, nanti satu garis nanti ke Ham ini melahirkan Afrika kemudian juga nanti ada Kanan nah, Kanan ini Palestina ya dengan sekarang Palestina atau Filistin. Nah, ini yang Babilonia, yang Irak ini yang Aram, yang Aramai ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini ashur Asyria finit nanti ke sebagian nanti uh, ketemunya dengan jalur Ham nih yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan. Nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Nah, Ibrani. Ibrani ini nanti uh, ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Fadan Arab ya yang di Babilonia yang menjadikan uh, keturunan ini nanti berbahasa uh, Ibrani, lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim Alaihissalam ketika ada di Fadan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya beliau ke wilayah Syam yang kita masuki sekarang wilayah Syria, ya, Syria, Yordania, Palestina, ada di situ, kemudian juga Libanon, nah, nanti uh, kemudian bertransformasi bahasanya, penyesuaian dengan aramaik, karena itu nanti dari Ibrani ke aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri ya yang nanti melahirkan e, turunan Mesir. Turunan Mesir karena perpaduan dari sini ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kanan, Kaldan, Emrani, Masri. Ini diantaranya ya. E, kita satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita hitung ya kurang lebih delapan. Nah, nanti sam ini teman-teman sekarang yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang ya termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith, 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 Smith ya uh, musuhnya Ken Reeves <laughs> dalam uh, apa namanya matrix itu ya ada si Smith, <laughs> Sam. Sam bukan itu saja nanti banyak kalau nanti kita belajar ya tentang pemikiran-pemikiran Hollywood. Saya nggak nggak eh, apa namanya berinteraksi dengan film-film dan sebagainya. Tapi saya baca sejarah. Ya. Nanti kalau kita baca dengan pemikiran itu sesaat kita akan belajar, kita akan belajar. Dia akan temukan banyak sekali sem sem dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Ya kenapa temannya eh, yang di Lord of the Ring itu kan yang mengiringi sem si juga, di Transformer namanya Sam juga, nanti kadang-kadang ada smith juga dan seterusnya. Nah itu itu ada kaitan-kaitan nanti ya, kaitan-kaitan dengan pesan-pesan semitik. Cuma semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan eh, Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit. Ya, nanti ini turunan Semitik nih, ngambung ke sana. Kan Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. <laughs> ya, jadi kalau misalnya Anda eh, apa namanya? bully orang Palestina atau bahkan Anda mohon maaf sekali ya, eh, kemudian bombardir atau bahkan kemudian Anda zalimi, aniaya, kriminalisasi, itu anti Semit juga. Ya, termasuk ke orang Arab itu anti Semit juga. Ya, jadi eh, Semitik ini galinya ke sini nanti. Ya, ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika, ya dan turunannya nanti, ya termasuk nanti ke Finit ini nyambung ke sini. Dan ini ya Fitik. nanti melahirkan bangsa Eropa. Dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini uh, garis besar dulu ya, teman-teman sekalian untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas yang Alaihissalam sampai nanti ke Adam Alaihissalam. Uh, saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini, ya kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh. Nabi ini nanti uh, kita turunkan generasi ke bawah baik Bismillah kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya kita hapus dulu ini supaya kita mengenal lebih jauh dan kita temukan nanti genealogi kapan Yahudi itu ketemu ya kapan Yahudi itu ketemu ya diksinya karena nanti redaksi Al Quran tegas menyampaikan makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani ya walakin kana Musliman. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi seorang Nasrani tapi beliau adalah seorang Muslim Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163 yang nanti turunan dari salam Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Inna awhaina ilaika. Ya kami wahyukan kepada Muhammad SAW. Dan Wahyu ini nafas dengan yang sebelum kamu, ya, kama Awkhayna ila nuhin seperti kami wahyukan kepada Nuh dan Nabi Yina, ya, setelah Nabi Nabi setelah beliau. Jadi Nabi Nabi terus sampai ke Ibrahim sampai ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ke uh, Nabi Nuh ke atas, ya, dari Ibrahim terus sampai Nuh alaihi Salam Jamian. Dan sekarang kita akan turunkan bagian Nabi Ibrahimnya uh, turun ke bawah. Ini nanti kita bisa uji ya secara ilmiah dan kita bisa bandingkan nanti saya turunkan komparasi misalnya di Al-Qur'an bagaimana seperti ini terus ada kalau kitab-kitab lain nanti kita bandingkan seperti apa nanti kita uji kebenarannya secara ilmiah ya. sehingga ditemukan nilai kebenaran yang kita yakini lalu indahnya Al-Qur'an silahkan memberi pilihan Anda yakin dengan Islam alhamdulillah ya kalaupun Anda tidak tidak dipaksa itu pilihan masing-masing dan setiap orang bertanggung jawab ketika kembali kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala objektif kan sangat adil kan ya jadi menawarkan ini dahsyatnya Al-Quran tuh begini Anda diperkenankan menguji dulu Al-Quran ya sebelum Anda bahkan membacanya sebelum Anda bahkan ingin mengkajinya Al-Quran menawarkan diuji silahkan jika Anda ragu uji ya wa fi mimma ala abdina Al-Baqarah ayat 23 ya kata Allah kalau Anda ragu terhadap wahyu yang kami turunkan kepada hamba terbaik kami Muhammad SAW silahkan Anda uji datangkan semisalnya ya coba cari ada enggak karya manusia yang mirip ya seperti firman Allah ini Perhatikan bahasa saya. Ada nggak karya manusia yang mirip dengan firman Allah ini? Kalau Anda ragu, uji. Dari sisi kebahasaan, silahkan uji. Bagaimana dahsyatnya ini? Eh, untuk membedakan. Ini kan banyak orang Arab di masa Nabi yang fasih-fasih luar biasa. ya. Dan mereka nggak ada yang mampu dan mengakui ini bukan karya manusia. Kalau tiba kemudian ada orang sekarang yang nggak lebih fasih daripada orang dulu, nggak lebih pintar bahasa zaman dulu, mengatakan misalnya Al-Quran itu karya manusia, maka, ini nampaknya kurang minum susu pengetahuannya kurang luas ya orang yang paling pakar aja penutur aslinya mengatakan ini bukan dan tak mampu mendatangkan semisalnya maka turunan ini yang lebih lemah ke bawahnya ya apalagi zaman zaman sekarang itu mustahil bisa menyoal Al-Quran tapi Al-Quran tetap membuka silahkan dari segi isinya silahkan anda kaji ya dari aspek manapun silahkan setelah anda menemukan bahwa ini mustahil nih ya kata-kata manusia karya manusia dan anda meyakini oh ini bahasa lain walaupun ini jalan menuju firman Allah ya bagi kami orang Islam sudah yakin la raiba karena itu di pembuka Quran jelas dikatakan kitabu la raiba semua isi Al-Qur'an ini enggak ada kerangguan mesti kita yakin nah anda yang belum yakin silahkan kaji enggak ada kitab di muka bumi yang menawarkan sebelum berinteraksi dengannya untuk diuji dulu setelah itu pun silahkan gali silahkan kaji afala ya Al-Qur'an kenapa anda enggak kaji kenapa enggak dalami kenapa anda tiba-tiba menyoal yang anda tidak tahu ini kan menarik ya ada yang nuduh ini Quran rekayasa ini Quran produk budaya baca Quran aja enggak dikaji juga enggak ini sisi ilmiahnya di mana ya kita kan menyimpulkan sesuatu setelah kita lihat dulu lihat dulu analisis dulu lalu kita simpulkan ini ngaji enggak baca enggak menganalisis tidak atau cuman lihat cuman baca tapi enggak paham artinya lalu menyimpulkan <dikaji> ini kan menarik ya maka silahkan teman-teman sekalian nah nanti dari sini Quran menawarkan Quran memperbandingkan, ada komparasi dan Quran juga mengatakan silahkan cek, silahkan uji, silahkan bandingkan. Kalau anda yakin dengan kebenaran, dahsyatnya, walaupun apa yang ditampilkan Al Quran benar, tetap memberikan peluang kepada anda untuk memilih secara objektif dan tidak memaksa. La ikrah tidak ada paksaan. Ya untuk masuk ke dalam Islam, lakum di Bagi anda yang anda yakini, bagi kami yang kami yakini, tapi semua punya konsekuensi ketika kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita kembalikan ke Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, mari kita uh, bagi genealogi turunan ke bawahnya ya, Nabi Ibrahim. Nah ini spidol sudah mulai akan habis dengan turunan ke atas saja, saya saya ganti dengan yang baru. Kita ke bawah dulu ya. Nah seperti ini, saya turunkan satu. Kemudian di sini saya turunkan dua karena keterbatasan papan tulis. Ustaz kenapa nggak yang lebih besar aja papan tulisnya supaya banyak begini nona begini tuan begini Joni Cepi dan kawan-kawan sekalian ini akses naik ke rooftop di Quantum Mahayana Institute pintunya hanya cukup untuk yang ini Insya Allah nanti kita sesuaikan mungkin dari bawah kita tarik ke atas agak panjang ya Bismillah teman-teman ini tiga ini empat saya cukup cukupin ya ya kita ambil dulu uh, Quran surah ke 3 Ali Imran di ayat 33. Kemudian kita tambahkan Quran surah kedua Al-Baqarah 132. Ya, dari 131 dulu. Ah, nanti nanti ke 132 sini. Ya. Saya mulai dengan Ali Imran dulu ayat 33. Ya, mari kita fokus lihat sinak di paling kiri di mushaf standar ya. Sebelah kiri agak ke atas sedikit. Innallaha khafa Adam wa nuhah wa ala Ibrahim wa ala, ala Sungguh Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian hambanya itu ya golongan-golongan manusia tertentu ya dengan pribadi tertentu, karakter tertentu dipilih oleh Allah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya di antara mereka adalah ya, manusia pertama Adam alaihi salam sebagai penata pondasi awal kehidupan manusia di muka bumi. Allah Adam wa Ah ini kemudian rasul pertama. Kalau Adam tadi nabi pertama, Kemudian Nuh Alaihissalam Rasul pertama yang ini saya turunkan ini ya uh, bin Nuh Matushel bin uh, uh, bin bin uh, ini dari Sam ke Nuh bin Tushailah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam Alaihissalam jadi dari Adam sampai ke Nabi Nuh Alaihissalam wa Nuh wa Ala Ibrahim kemudian keluarga Ibrahim nah ketika menyebutkan Ibrahim disebutnya Ala Ibrahim Al Ibrahim keluarga besar Ibrahim ya jadi kalau Al ini teman-teman sekalian ini menunjuk pada keturunan ke bawah ya, terus tanpa batas di Ya, keturunan terus tanpa batas sampai dia berakhir. Ya. Makanya kalau ada surah Ali Imran berarti dari Imran dengan Hanna ke Maryam ke Isa, gitu kan? Nah, keturunan Ibrahim ini siapa saja? Ada yang kita bahas wa Ibrahim ya wa ala Imran dan juga keluarga besar Imran dari semesta alam kami pilih untuk misi dan risalah tertentu. Kemudian yang menarik ya teman-teman sekalian, ala Ibrahim ini nanti ada yang spesifik disebut dengan anak keturunan. Jadi kalau al itu al itu terus ya sampai keluarga sampai turunan ke bawah. Ah nanti dari turunan anak-anak ini teman-teman ya misalnya anak laki-laki atau ada pernah perempuan terus langsung turunannya ini secara langsung ya secara langsung generasi pertamanya ini nah, sampai dengan ke bawahnya nanti itu bisa disebut secara genealoginya kalau ini kekeluargaannya kalau ini genealogi turunan ke bawahnya itu itu disebut dengan bani namanya Ya, jadi kalau satu laki-laki disebut ibnun begini, Nah, kalau satu perempuan disebut ibnatun begini, karena ini Hamzah wasol, kadang dibuang, kadang dibuang, harakat jadi pindah ke sini, kalau harakat dipindah, kemudian ujungnya wakaf mati, jadi bin, istilahnya, anak laki-laki, ini dibuang, ini dibuang, jadi bin, ini mati, jadi bintun, binti, anak perempuan, ya, uh, Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma ya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Jadi anak perempuannya sahabat Abu Bakar. Ini kalau kita gabungkan keduanya ya, terus ke bawah ini apalagi kalau ditambah 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 jadi bani namanya. bani. kan? Anak keturunan, garis keturunan genealogy yang ke bawahnya. Baik. Nah, sekarang kita sambungkan ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 131. Ayat 131-nya mengatakan, "Iqala lahu aslim." Qala aslamtu Rabbil alamin. Ini dasar pertama ketika Rabbnya mengatakan ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim punya Tuhan ya Tuhannya Allah subhanahu wa taala difirmankan oleh Allah aslim tunduk patuh kamu kepada semua ketentuan Tuhan ya jadi aslim itu kata perintah fil amr ya aslim tunduk patuh jadi orangnya disebut dengan muslim ya bingkainya disebut dengan Islam jadi Islam itu bingkainya dari kata aslama yuslimu islaman ya Islam itu Ya, disebut dengan bingkainya, frame-nya ketika kita masuk ke dalamnya beriman, yakin kita masuk. Ya, begitu masuk namanya muslim kita. Keyakinan kita menjadikan kita mukmin. Mukmin itu keyakinannya, muslim itu orang yang masuk ke dalam bingkainya. Muslim. Ya, tunduk patuh. Jadi nama muslim Islam itu memberikan kesan bahwa kita mesti tunduk, mesti patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar ketentuan, ikuti semua arahan-arahan, arahan, perintahnya, jauhi larangan. Itulah Islam. jelasnya ya. Orangnya muslim maka kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, kamu tunduk patuh kepada perintah Tuhan." Ya, maka beliau katakan, "Aslam tu alamin." Saya siap ya Allah. Sami'na wa ta'na. Ya, kita tunduk, kita patuh, kita taat, ya. Maka beliau katakan, "Aslam tu rabbil alamin." Saya tunduk, saya patuh ya Allah kepada Rabb semesta alam, seluruhnya tanpa kecuali. Maka di sini Al-Qur'an mengatakan beliau hanifah muslimah, orang yang lurus, yang tegak, yang patuh muslim. Ya, ya sifatnya disebut apa tadi? Islam. Ya, ya. Jadi di sini eh, kalimat pertama ingin saya tegaskan bahwa risalah risalah yang dibawa Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, ya sampai bahkan ke Nabi Adam alaihissalam sampai turunan di ke bawah tidak akan lepas dari misi yang sama, yaitu misi untuk tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuh pada ketentuan Tuhan. Ditugaskan tunduk patuh. Jadi nggak ada nabi yang berkhianat, ya nggak ada nabi yang melanggar. Nggak ada nabi yang bergeser pada ketentuan Tuhan. Semua dijaga. Penjagaannya disebut maksum. Karena itu sifat nabi, rasul itu punya sifat maksum. Terjaga dari salah. Kalaupun naluri manusianya ingin berbuat salah, maka diluruskan. Eh, hey, tidak. Ini ya. ya Ini yang benar. Ya, Walaupun bergeser dari nilai-nilai risalah ke kemanusiaan, nanti akan ditarik kembali. Hei, ini manusia. Ya, sedangkan kamu punya visi kerasulan. Kamu manusia, kerjakan sifat kemanusiaannya, itu normal, itu biasa. Tapi risalah kerasulan menjagakan kamu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ah, maka disinilah kemudian kepatuhan ketundukan itu dibangun. Karena itu, kepatuhan ketundukan dalam bahasa Arab itu disebut dengan Islam namanya. Orangnya Muslim. Karena itu semua risalah bahkan dari Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW sampai ke atas risalahnya risalah Islam. Risalah yang menjadikan mereka tunduk, patuh kepada Allah dan tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Ini penting kalimat terakhir ini saya katakan. Tidak menyimpang, tidak merubah apapun. Termasuk merubah firman-firman Allah, ketentuan Allah. ya Hanya sebatas urusan-urusan dunia. Tidak. Jauh daripada itu. Jelas ya? Nah. Kemudian amanat ini disampaikan kepada generasinya. Nah ini dia nih satu tiga dua. Wa Waswabiha Ibrahimu, banihi. Ah, dah mulai muncul. Waswabiha Ibrahimu, banihi. Wahyakub muncul Yakub. Ya baniya, innalillah as-safa laqumud dinah, falatamutun illa wa antum muslimon. Ya, maka Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya, termasuk nanti Yakub. Kita lihat nanti Yakub tuh siapa. <laughs> Baik, well, Ibrahim mewasiatkan kepada generasinya. Nah, ini genealogy ke bawahnya. Diwasiatkan ke bawahnya. Ya, sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian satu tuntunan yang benar. Pedoman yang benar yang harus dipatuhi. Ya, pedoman tuntunan frame tadi itu din. Ya, din kita kan namanya Islam tadi. Ya, frame-nya kan Islam kan. Makanya di Quran surah ketiga. Quran surah tiga, ayat sembilan belas. Itu kata din disandingkan dengan Islam. Din disandingkan dengan al-Islam. Ya, Inna dina lahir Islam Inna dina andalahil Islam tadi frame nya disebut Islam kalau kita masuk frame ya ke dalamnya karena yakin patuh yakin patuh tunduk ya yakin tanpa ragu disebut iman orangnya mukmin atau amanah, atau amanu jadi begitu kita masuk disebut ya ayuhan amanu frame nya disebut Islam kalau sudah masuk mesti tunduk patuh untuk mengerjakan semua ketentuan makanya nanti semua ketentuannya disebut silmi namanya Quran surah kedua ayat 208 Ya ayyuhalladzina amanu ay orang yang telah yakin ya tanpa ragu udkhulu fis silmi maka tunaikan semua ketentuan-ketentuan dalam frame ad-din ini. Apa frame-nya Islam? Artinya harus tunduk, harus patuh. Ya karena itu di lain kesempatan Nabi Ibrahim menyebutkan di Quran surah kedua 132 ya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan bagimu frame kehidupan yang ada pedoman di dalamnya yaitu Islam. Patuh ya. Ke siapa yang disampaikan banihi. Banihi kepada keturunan-keturunannya anak-anaknya secara genealogis ya nah, nah ini dia yang secara genetik kita akan turunkan siapa anak-anak ini bahkan di ayat ini diberikan kisi-kisi salah satunya ada yang aku siapa yang aku itu kita yang coba akan turunkan teman-teman baik izin saya hapus dulu ini yang ini saya hapus ya supaya nanti kita mudah menurunkan keturunan secara genetik dari yang ini dulu Bismillah Nabi Ibrahim alaihi salam Beliau kemudian menikah. Ya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampilkan risalahnya dan supaya risalah itu terus ya menyebar meluas dalam generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan risalah ayahandanya tercinta yaitu Abul Anbiya. Maka Allah berikan kemudian eh, jalan untuk pernikahan. Nah ini jalurnya untuk menikah ya bukan hubungan sembarangan gitu ya. Maka adalah kemudian perempuan yang sangat luar biasa terhormat, terhormat, perempuan baik, suci, akhlaknya mulia dan cantik jelita. Nah, ini jarang sekali yang seperti ini itu Sayyidah Sarah. Ya. Masih di padan Arab nanti ya, di Babilonia nanti eh, bertemu jodohnya dengan beliau. Kemudian nanti di sini ada eh, Sayyidah Sarah binti Amil Khalil. Am al Khalil. Amal Khalil ini binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri. Ini Nabi Ibrahim punya saudara, punya paman juga nanti punya anak namanya Sarah perempuan nanti menikah ya. Makanya disebut Sarah binti am Al-Khalil ya. Sarah binti pamannya Nabi Ibrahim sendiri atau saudaranya ke atas ya nanti di Babilonia dinikahkan nanti dengan ini nanti kita akan turunkan. Kemudian dengan Sayyidah Hajar Alih ya al-Qidiyah al-Misriyah. Al-Qidiyah al-Misriyah al misriyah Ah, seperti ini. Baik, umumnya manusia saat ini atau kebanyakan itu kan orang-orang saat ini mengetahui dua ini ya. Saya dasar, saya hajar. Saya dasar, saya hajar. Isinya Nabi Muhammad. Padahal nanti ternyata ada lagi yang ketiga namanya Kantora. Kantora bin Yaktan, binti Yaktan. Kantora binti Yaktan. Ah, ini dia. <laughs> Ada kantora binti Yaktan. Ketiga, dikenal juga dengan Kant kentura, ya. Kentura, bukan Pantura ingat ya. Kantura. kanturah, ya. Dan yang ini yang keempat, yang keempat di sini Hajun. Sayyidah Hajun binti Al Amin. Masya Allah ah. Satu, dua, tiga, empat Sayyidah Sarah Binti Amil Khalil Sayyidah Hajar Al-Qibti Al-Masriya kemudian Sayyidah Kantara binti Yaktan, kemudian Sayyidah Hajun binti Al-Amin. Inilah empat. Ya, empat istri Nabi Ibrahim e, ya, alaihissalam dan dari sini kita akan turunkan dari keturunannya Sayyidah Sana, kemudian uh, melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam ah ini dia ya. Sayyidah Hajar nanti melahirkan Nabi Ismail alaihissalam Ismail Nah nanti teman-teman penting saya sampaikan. Jadi eh, ini Nabi Ismail alaihissalam lahir duluan. Ya, lahir duluan. Saat usia Nabi Ismail itu 14 tahun. Usia Nabi Ibrahim kisaran 120 tahun. Dan usia Sayyidah Sarah itu 90 tahun. Maka lahirlah Ishak. Nah, ini kisahnya sangat menarik nih ya. Jadi Ishak itu di dalam bahasa Arab itu bisa seakar dengan kata dohak. Ya dohak artinya tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia. Nah, kenapa? Ada ada kalimat ini ada sebagian yang menduga begini, ada kaitan dengan Quran surah ke-11 ayat 71. Ya. Sampai dengan sama juga dengan isyaratnya di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai dengan 29. <ganti> di Quran surah 11 Hud ayat 71, itu jadi kisahnya begini. Kisahnya bahkan sampai viral ya, itu kisahnya ketika datang malaikat ya, beberapa rombongan malaikat ingin menuju kaumnya Nabi Lut dikisahkan di sini nih Quran surah 51 buka ayat 24 -nya. di sebelah kanan agak ke bawah ya hal ataka hadis dhaif Ibrahim al-mukramin idkhalu alaihi faqalu salam qala salam qaumum munkarun jadi datang rombongan serombongan malaikat mampir ke tempat Nabi Ibrahim tujuan utamanya adalah ke saudara beliau di Nabi Lut ya jadi di situ di satu masa ada dua distrik berbeda, nabinya ada dua. Rasulnya ada dua, tuh ya. Jadi nggak setiap masa nabinya satu, boleh jadi setiap tempat itu yang berbeda ada nabi juga. Nah ini keponakannya Nabi Lut keponakan Nabi Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi ketika akan datang yang menghukum umatnya Nabi Lut yang memang minta diadab ini keterlaluannya, minta diadab, ya maka malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Ketika itulah mengabarkan bahwa Saidah Sarah ini yang sudah usia 90 tahun itu akan punya keturunan, <laughs> akan punya anak akan mengandung, maka di sini kemudian beliau disebutkan sambil menepuk wajahnya fasokat wajah wakalat ajuzun akim. Beliau mengatakan, eh apa yang seperti ini masih mungkin? Bisa punya keturunan itu sambil berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya ko imun, ko Ka im. Kalau perempuan tambah tak di ujungnya ko imatun. Ya jadi sambil berdiri menepuk begini sambil tertawa. Ya ini apa namanya yang seperti ini apa masih mungkin punya keturunan jadi ketawa gembira gembira tertawa tapi nepuk nepuk ya seakan takjub dengan, dengan keadaannya maka di Quran surah ke 11 ayat 71 disebutkan wa mraatuhu qaimatun ishaq Wamratuhu sedangkan istinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Sarah langsung berdiri mendengar kabar itu. Ya ketika malaikat mengatakan di surah ke-51 ini ya kemudian mengatakan fabasyyaruhu bighulamin alim dia akan dapat anugerah seorang anak yang sangat cerdas, gulamun alim. Kalau Ismail gulamun halim, kalau ini gulamun alim. Ya halim itu cerdas dan perasa. Ya tapi gulamun alim cerdas. Jadi anak kamu akan lahir dari anak yang sangat cerdas gitu kan anak jenius cerdas maka langsung bangkit menepuk tertawa gembira apa mungkin yang masih begini masih punya keturunan ya maka di Quran surah 71 di Quran surah 11 Quran surah 11 Hud ayat 71 dikatakan wa qa'imatun maka tertawa gembira dan sambil menepuk bagian pipinya fabasyarnaha bi ishak. kami kemudian anugerahkan kepadanya namanya anak bernama Ishaq Ya, yaitu apa memberikan kesan bahwa eh kamu kaget sambil tertawa kami memberikan seorang anak yang akan memberikan kegembiraan pada dirimu dan menghadirkan tertawa bahagia tertawa gembira arti yang selalu membuat engkau riang membuat engkau bahagia sampai engkau tertawa gembira dan terhibur jadi apa yang kau rasakan seakan-akan sedih gitu kan seakan merasakan kapan punya terturunan sekarang kau tinggal gembira aja anak itu akan memberikan kesan kau sambil gembira tertawa dan sebagainya itulah Ishak jelas ya nanti ada Ismail dari Sayyidah Hajar, ya, uh, alaihissalam. Ini disebut di Al-Quran, Gulamun Halim, anak cerdas yang punya empati tinggi, rasa tinggi. Sehingga nanti banyak kisah, uh, kita akan masuk ke kisah itu, ketika akan menurunkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya, itu bagaimana bapaknya akan membawa tugas yang tidak mudah meninggikan bangunan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu tiba-tiba nanti Ismail datang membawa batu merasakan bagaimana beban kerja ayahnya pengen bantuin ya sehingga ketika Nabi Ibrahim mulai bekerja tapaknya disebut makam Ibrahim Nabi Ismail membawa batu disusun-susun susunannya disebut dengan hijar-hijar Ismail sampai sekarang sudah ada di area Ka'bah nanti puncaknya saat peristiwa kurban itu nanti ya supaya nggak terlalu panjang kita berhenti dulu di sisi eh, genetik dulu ya sampai sini nah dari eh, kantora saya ada kantorah ini juga nanti menurunkan ada keturunan-keturunan ya diantaranya nanti satu Madian nah, nanti teman-teman pernah dengar Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar ya, prajurit Firaun, ya, dalam peristiwa itu kan pergi ke Madian dulu kan. Nah, ini nanti ada keturunan dari Sayyidah Kantorah. Kemudian ada Madian, ada Zamran. Ya. Kemudian yang ketiga ada Suraj. Nah, kemudian juga kita temukan ada Yukshan. Yukshan. Nah, atau Yakshan, boleh dibaca Yakshan, Yukshan. Kemudian juga yang kelima ada nasak atau naksan, ya nasak ya atau ada yang menyebutkan na naksan, ada yang menyebutkan nasak, ya. Yang keenam sebetulnya ada enam anak, cuma yang enam tidak diketahui, tidak disebutkan. Jadi di Madian, zemran, suraj, Yuksan, nasak dan yang keenam ini tidak disebutkan. Ya e, referensi ini teman-teman referensi yang ini ditemukan di kitabnya, e, namanya kita kasih ya sumbernya supaya nggak dikira ini ngarang-ngarang gitu kata atik nih nama kitabnya at-tarif al wal alam alam karya siapa syekh abul qasim abul qasim as suhaili as suhaili ah ini bukan hanya saya yang pertama menyampaikan bahkan dikutip pertama kali nanti yang di dalam satu kitab yang populer nama kitabnya al bidayah Ah, al-bidaya wan nihaya. Karya al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ah, kalau sama dengan cetakan yang kami jadikan referensi itu ada di jilid 1 halaman 407. Ya. Ini nanti disebutkan yang 5 cuma yang 6 enggak disebutkan. Ya, jadi ini ada Madian, Zamran, Suraj, Yaksan, kemudian Nasak, teman yang keenamnya tidak disebutkan. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit e, tipis ya kayak ini misalnya nasak ada disebutkan naksan ini yaksan yang yuksan itu bacaan-bacaan di ahli bahasa atau alih terjemah saja. Kemudian dari hajun ini juga ada kisan atau kaizan, ya kan? Kemudian ada suraj namanya sama dengan ini suraj. Kemudian yang ketiga ada amim, ada juga yang menyebutnya umaim. Ya seperti ini ada Kaisan, ada Suraj, ada Amin atau Umam, yang keempat Lutan, Lutan, hmm. bukan Ethan ya, Ethan Tom Cruise, <laughs> Lutan, Lutan, dan yang kelima Nafis, nah. yang kelima Nafis ya ada di MUI ada Ustadz Kiai Khalil Nafis <tik> jadi nanti nasabnya ke Nabi Ibrahim <tik> dari Sayyidah Hajun binti Al Amin nah ini ya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari sini satu Sayyidah Sarah melahirkan Isha Sayyidah Ismail melahirkan Sayyidah Hajar melahirkan Ismail dua kan kemudian dari Kantora itu ada enam satu tidak diketahui nanti dua tambah enam delapan kemudian dari Sayyidah Hajun binti Al Amin ada lima 8 tambah 5 ada 13 ya. 2 tambah 6 8 ada 13 tambah 5 13. Jadi ini kurang lebih 13 keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam ya dari istri-istri beliau. Dan nanti dahsyatnya e, nanti ya mungkin episodenya akan panjang gitu. Di kantorah ini nanti juga ada e, satu penelitian dugaan kuat bahwa itu yang menjadikan turunan dari bangsa Melayu, Jawa khususnya. Ya disebutnya bangsa Jawi gitu kan. Jawi itu dulu ya mencakup Melayu semua karena waktu ke Arab itu dikenalnya dengan Jawi bangsa Jawi. Jadi Jawi itu bukan cuma Jawa yang dalam konteks ini di, di, kita di Indonesia ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi Jawi itu nanti luas termasuk Melayu dan sebagainya. Nanti satu saat kita akan belajar ke sana. Insya Allah. Ini teman-teman sekalian kurang lebih ya. Ini referensinya, ini gambarannya. Nah. Yahudinya kan belum ketemu. Ya, sekali lagi Yahudinya belum belum ketemu maka kita harus turunkan minimal sampai tadi Yakub tadi karena kan tadi saya katakan di Al-Baqarah 32 kan wasabiha ibrahimu banihi wa yakub. Yakub siapa? Ah, yakub. Karena ini tanya di sini satu, dua, tiga, empat. turunkan ini dulu. Ya, ini saya hapus dulu yang ini ya. Sudah dicatat ya. <laughs> Kalau nanti teman-teman uh, belum sampai catatannya, nanti lihat di rekaman ya, di review. Diturunkan kembali. Nabi Ishak alaihissalam kemudian menikah, tumbuh dewasa tentunya, menikah dengan seorang perempuan mulia, jelita, ya, akhlak bagus dan sebagainya namanya Rafkah. Rafkah binti Batuil. Ah, ini dia. Rafkah binti Batuil, gini ya. Teman-teman sekalian. Dari pernikahan ini, ya, Nabi Isa alaihi salam menikah dengan Sayyidah Rafkah binti Batuil, melahirkan dua anak kembar. Nah, ini yang gak banyak orang tahu ya. Yeah. Siapa dua anak kembar ini? Yang pertama adalah Aish atau Ishu, gitu kan? Atau Aishu begini tulisannya. Ain ya sad. Ya. Yeah. Ya, yeah. ini satu. Yang kedua yang aku aku ah ini kembar ini. Tahunya kan Nabi Ishak, Nabi Yakub, gitu kan? Ah ternyata ini kakak adik. Ini kakaknya Ish atau Ishu, ini adiknya Yakub. Itu, ya. Cuma nanti setelah berkembang remaja, saya percepat saja. Yang age ini, age show ini, nah akan ditugaskan nanti berkelana, itu kan, merantau ke wilayah Romawi. Roma, Romawi, Roma, ya. Rum, istilahnya rum. Jadi ini nanti disebutkan keturunan-keturunan dari rum. Ya, yang nanti mengacu kepada yang Yafif itu ya. Yang Yafif, generasinya itu asal. Uh, generasi awal, cuma nanti yang ini yang memajukan yang memberikan istilahnya arahan-arahan, bukan -arahan, mensib gua dan sebagainya. Ini nanti Aish atau isu. Ya, jadi sudah ada ramawinya. Sudah ada romnya, cuma ini nanti ke sini, ke sini dan beraktivitas banyak di sini. Ya, dan ini nanti akan nyambung kepada generasinya Yafid uh, yang dari Nuh Alaihissalam salam tuh ya, yang Yafitik gitu. Ini saya berhenti dulu sampai sini. Saya akan teruskan ke sini. Nabi Yakub ya kemudian diminta ya oleh ayahandanya Ishak alaihissalam untuk pergi ke padan Arab, padan Arab tempat dulu Nabi Ibrahim kan beraktivitas dan seterusnya di padan Arab ini. Nah ini sudah ada sudah kelihatan gitu ya, ada isyarat isyarat bahwa ini kalau sudah jalurnya ke sana ini ada jalur jalur risalah jalur kenabian dan sebagainya. Maka dimintakan untuk bertemu dengan abangnya Rafkah ini. Ya, abangnya Rifka, Beliau punya abang, ya eh berarti paman ya ke sini ya, paman ya atau pakdenya nya gitu kan. Nah, punya abang namanya Laban. Laban. Ya, di sini punya abang namanya Laban. Ada juga yang menyebut dengan Laman namanya. Laban atau Laban, Laman, Laban, bukan Gaban ya. Laban, <guluh> Laban atau Laman. Nah, Laban secara singkat ini punya dua orang anak. Ya, saya ulangi ya punya berapa orang anak dua orang anak nah teman-teman sekalian singkatnya ketika Nabi Akhwali alaihissalam itu datang kepada Arab kan, ke Babilonia mencari dan sebagainya maka setelah perjalanan itu ditemukanlah nanti salah seorang perempuan bertanya kepadanya dan ditunjukkan tempatnya laban ternyata itu anaknya siapa anaknya itu namanya Rahil satu Rahil plus ini anak yang pertamanya nah kemudian teman teman sekalian setelah tinggal di sini ditemukan juga ah, kakaknya Rahil <ganti> jadi eh, yang pertama eh, bertemu dengan Rahil dulu ini adiknya adik nah kemudian yang kedua bertemu dengan eh, kakaknya Rahil Dipertemukan dengan kakaknya Rahil ya ah siapa namanya nah kakaknya Rahil ini namanya Leia kan Leia atau juga ada yang menyebut dengan Leia Nah, ini kan? Laya atau Lea. Nah, secara singkat ternyata beliau ini ditugaskan untuk menyampaikan pesan kepada Laban supaya ini bisa besanan. Nabi Ishak bisa besanan dengan Laban. Maka dimintalah untuk menikah, memilih salah satunya. Ya, memilih salah satunya walaupun ada riwayat menyebutkan Nabi eh, apa namanya? Nabi Yakub ini nanti ditawarkan untuk menikahi dengan Laya dulu, kakaknya dulu. Ya, jadi ini kakak didahulukan Nah, kemudian beliau kan seorang yang sangat eh, perasa, ya. Ya, itu punya keunggulan yang luar biasa. Ya, beliau seorang yang sangat dekat, ya, dengan Allah, rajin ibadah. Kemudian di, lebih daripada itu juga sangat merasakan, tidak ingin menyinggung orang, ya, curhatnya diserahkan kepada Allah, sehingga orang-orang banyak nggak tersakiti. Jadi, ini yang menjadikan beliau, ah, daripada nanti satu menikah, yang lain merasakan gak nyaman, maka mengajukan dua-duanya jadi nikahin, ya kan? Nah ini belum turun syariat yang di era Nabi Muhammad SAW turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 23 larangan menikahi kakak adik. Ya wa anta bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar ya. Wa anta bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang bagi kalian untuk menikahi kakak adik ya secara langsung kecuali yang dulu pernah terjadi. Ya, karena keadaan sekarang beda. Dulu orang bisa mengendalikan, bisa tahu, bisa paham dan untuk menjaga keturunan yang sangat terbatas keadaannya pada waktu itu. Sekarang sudah banyak menyebar. Makanya dilarang sekarang menikahi kakak adik dalam satu mahram. Ya dulu masih berlaku illa makan salaf. Maka dinikahilah kemudian eh, Laya ini pertama kali dan kemudian Rahil ini yang kedua dinikahi. Ya. Dari Laya ini turun keturunan teman-teman sekalian ada enam orang anak. Ya, enam orang anak ini Rabin. Kemudian dua Syam'un Syam'un atau Simon dan yang ketiga, Levi atau disebut juga dengan Levi, ya Levi, ya Levi. Tulisannya begini, bukan Levis ya, Levi. <guliskan guliskan> Levi, gini. Empat Yahuda, Yahuda. Ha. Kemudian yang kelima Izaka, ya. Yang keenam Zabelun. Dari Rahil melahirkan dua orang anak, ya satu Yusuf Alisalam Rahil, ya ini ibunya cantik sekali cantik jelita taat patuh Makanya anaknya juga tampan luar biasa ya tampan dan nantilah pas masuk cerita Nabi Yusuf ini masih panjang tenang aja teman-teman masih panjang dan yang kedua Bunyamin ya Bunyamin ya Baidar Royani nggak masuk sini <laughs> maaf ya bercanda ini nanti Yusuf dengan Bunyamin ya Nah, berjalan, berjalan, tiba-tiba kemudian sudah berumah tangga, singkatnya ini minta balik dulu, minta balik, minta sowan lagi kepada bapaknya, gitu kan, supaya nanti ada bekal-bekal yang terbaik untuk dilanjutkan dan seterusnya, seterusnya gitu kan. Nah, nanti teman-teman sekalian, sebelum kembali ini oleh Laban dihadirkan asisten rumah tangga untuk bantu baik kepada Rahel ataupun Lia supaya tugasnya lebih mudah, karena tahu tugas Nabi aku pasti akan berat. Maka dikirimkanlah kemudian dua orang untuk bantu Laia, dikirimkan Zulfa atau Zalfah. Ya Zulfa atau Zalfah. Nah, kemudian dari e, Rahil pun dikirimkan Balha, ya Balha untuk membantu. Nah, Nabi aku melihat oh, ini akan di rumah nih banyak interaksi ya daripada nanti aneh-aneh lebih jadi mahram sekalian, mahram sekalian supaya membantu ada dalam lingkup keluarga. Makanya dinikahilah kemudian ini juga sehingga empatlah genap empat istri Nabi Akhuk Alaihissalam. Ya nanti dari sini apa namanya ada dua anak lagi. Ya, dari Zulfa dan dari Balha dua anak lagi ini papan tulisnya nggak cukup nih kalau saya tuliskan. Ada Dan, ada Jad dan teru, uh, yang lainnya. Jadi dari sini saya sebutkan dua, teman-teman sekalian, ada dua. Ini pun dua. Ya. Jadi dari sebelumnya enam dari Laya tambah dua dari Rahil, 6 tambah dua Delapan tambah dua dari Zulfa 10, tambah dua dari Balha 12. Inilah dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Yakub alaihi salam ini keturunannya ada berapa? ada 12 Yakub ini masih mengalami tentunya masanya bapaknya Ishak dan ada yang menduga juga masih bertemu dengan uh, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak nanti Nabi Ishak punya cucu Nabi Yakub. Tapi keturunan ke sini belum tentu jumpa. Ya, di yang cicitnya lagi sampai ke Yakub masih ada. Maka Yakub meneruskan wasiat bapaknya Ishak, Ishak meneruskan wasiat bapaknya Ibrahim. Makanya seringkali ditemukan kalimat ya Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba gitu kan. Wal asbat, asbatnya 12 ke sini. Jadi Yakub meneruskan ke sini ya. Nah ini teman-teman sekalian gambaran ini. Nah eh, Nabi yang aku ini seperti saya katakan tadi, Nabi yang sangat baik, taat, patuh, gitu kan? uh, Ciri-ciri hamba lah, hamba dalam bahasa Arab disebut abdun, dalam bahasa Ibrani pada satu disebut dengan isra, isra. Ya hamba siapa ya? Hamba Allah. Ini kan puncak pujian Allah kepada ya ciptaannya, makhluknya, manusia itu sifatnya bukan disebut Nabi Rasul. Nabi Rasul itu menunjuk pada tugas dan berita besar yang dibawa. Puncak pujiannya justru terletak pada kalimat hamba, abdun. Makanya Rasulullah SAW ketika diisrakan itu disebutnya dengan kata Abdun Subhanallah di asra bi abdihi. Okay? Maka ini pun dipuji dengan sifat penghambanya itu isra hamba Allah yang taat. Allah dalam bahasa Ibrani pada saat itu disebut dengan il. Ya yeah, maka disebut dengan Israel, Israel, Israel. Asalnya kata Israel ini menunjuk kepada Yakub alaihi Mana Nabi Yakub nih ya? Ah yeah? nah, di sini. Nih. Asalnya menunjuk kepada Nabi Yakub alaihi yaitu Israel. Ah. Ya, il ini sudah kita temukan juga di Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dia ya, malaikatnya Allah Taala. Israil hamba ya, il Allah yang taat yang soleh. Anak-anak tadi yang ini teman-teman masih ingat kan istilahnya ya kan? Kalau dikumpulkan semuanya menjadi bani kan istilahnya, maka muncullah istilah bani Israel, bani Israel. Jadi asalnya konotasi bani Israel itu positif anak-anaknya keturunan Nabi Yakub yang saleh, yang baik. Nabi Yakubnya yang saleh, yang baik. Nah, itu disebutkan Bani Israel supaya memberikan kesan untuk ikuti bapakmu. Jangan menyimpang, jangan jauh-jauh. Makanya di Quran nanti banyak diksi menunjukkan ya Bani Israel, dia ya Bani Israel disadarkan lagi, "Hai hey, Bani Israel, kamu ini kan punya kelebihan bapakmu itu baik, bapakmu saleh. Jangan berbuat seperti ini. Itu menodai cita keluarga." Ya, menyakiti bapakmu. Dan memberikan kesan yang tidak bagus itu dalam keluarga, dalam keturunan. Maka perbaiki, ajak balik. Bahkan nanti dia untuk kembali lagi ketika menyimpang ajak balik sifatnya disebutkan kata kerjanya disebutkan. Nah apa sifatnya itu? Apa kata kerjanya? Dan dari mana kemudian muncul generasi Yahudi? Ya kan? Ada yang mengatakan nih paham keagamaan, ada yang mengatakan turunan dari 12 anak yang ini muncul. Siapa 12 anak ini yang melahirkan Yahudi? Apakah itu paham benarkah paham keagamaan atau keyakinan atau doktrin tertentu? ya sampai kagetnya sampai tukang-tukang juga lewat ngasih intro <laughs> kalau anda mendengar kita akan lanjutkan dan sambungkan di kesempatan yang lain insya Allah edisi yang perdana tentang genealogy Yahudi dalam Al-Quran hadis-hadis Nabi dan fakta sejarah yang kita gali Adi Hidayat semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh